Di Melaka, orang ramai turut meluahkan rasa lega dan gembira dengan pengumuman pelaksanaan PKPP. Awal-awal PKP dulu banyak perkara yang ditutup, makmal kita ditutup, banyak sektor ekonomi yang ditutup. Jadi kami ada terganggu sedikit untuk menyiapkan projek Sarjana Muda. Tapi dalam hal ini, apabila sudah dilonggarkan, Alhamdulillah, jadi kami berusaha untuk back on track supaya dapat menyiapkan projek tahun akhir kami dalam tarikh yang sepatutnya. Saya amat bersyukur dan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada PM kerana memberi kelonggaran kepada rakyat kita yang mana terkandas di negeri lain dapat pulang ke kampung. Memandangkan ada beberapa institusi yang baru dibenarkan beroperasi oleh kerajaan, so sama-samalah sebagai rakyat kita bekerjasama membantu kerajaan dalam membendung penularan COVID-19 ini. Semua rakyat Malaysia saya harap dapat mematuhi SOP yang diberi oleh pihak kerajaan. Moga benda ini akan diteruskan dengan masa ke semasa dan lebih baik. Ini disambung supaya rangkaian ini dapat betul-betul terputus. Dan saya harap saya seru semua rakyat Malaysia supaya dapat meneruskan kehidupan norma baru ini.